Mana dia? Kepalanya ditentukan siap membaca doa. Malik wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya iftah lana babana fil qadirin nasrum minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin Allahumma nawwir bikitabika basari wa athliq bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah sabar menunggu. Hari ini kita akan melakukan presentasi tahap kedua. Yang akan melakukan presentasi adalah Naifa, Rasa, Rehana, dan Dean. Nah, untuk teman-teman yang nanti memiliki jadwal UMI, jadwal video call UMI, silahkan pukul 9 boleh live live room ya. Yang memiliki, ada di sini jadwalnya hari ini video call dengan Bu UMI. Oke. Okay. Iya, Bu. Ya. Aku ada. Ya. Aku. Bu. Oh, ya. Aku. Gaisan minta dibuka grupnya. Gaisan, kita fokus di sini dulu ya. Ya Bu, saya di teras. Zoom baru dibuka grupnya. Oke, baik. Kakak Neva sudah siap? Sudah ready? Oh, sudah ready dari tadi ya. Oke, teman-teman silahkan disiapkan alat tulisnya untuk menilai plus dan delta dari penampilan temannya. Oke, Lucy akan share screen. Jalan ya. Bu Zainab yang pertama tampil Kakak Naifa ya Bu. Oke, siap. Ya teman-teman. Bu Zainab sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah. Iya. Sama Bu Zainab. Apa itu PowerPoint? Ya kan lo? Tunggu. Silakan Kakak Neko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Tersebut dipotong menjadi pola, lalu pola ditarik dengan jarum.
Pulang. Teman-teman yang lain harap di unmute ya, di mute ya. Potongan berbentuk pulau ditempel pada styrofoam warna biru. Pulau pada peta diberikan gambar penyebaran hewan sesuai tempatnya. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia memiliki keberagaman fauna yang sangat indah. Salah satu faktornya yaitu karena Indonesia beriklim tropis dan memiliki kesuburan tanah yang baik. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau asiatis, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, fauna Indonesia bagian timur atau australis. Fauna Indonesia bagian barat atau asiatis. Hal ini disebabkan karena wilayah ini dekat dengan benua Asia. Wilayah fauna asiatis tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri khas fauna dari wilayah ini adalah banyak terdapat mamalia besar seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau. Terdapat juga burung-burung dengan suara merdu dan berbagai jenis ikan air tawar. Misalnya burung beo, nila, ikan lele, dan bawal. Fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weaver. Wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri khas fauna peralihan ini yaitu banyak hewan-hewan endemik. Hewan endemik ini maksudnya adalah hewan-hewan tersebut tidak dapat di wilayah lain. Contohnya yaitu komodo, karena komodo hanya terdapat di Pulau Komodo. Selain itu juga terdapat berbagai macam hewan yaitu ikan duyung, babi rusa, dan anoa. Fauna Indonesia bagian timur atau australis. Disebut fauna australis karena letaknya di dekat benua Australia. Fauna australis tersebar di kepulauan Maluku dan Papua. Ciri khas fauna australis ini adalah banyak terdapat hewan-hewan berkantung dan burung-burung berwarna indah. Misalnya yaitu kanguru, kolibri, cendrawasi, dan kasuari. Penyebaran fauna di Indonesia terdiri dari tiga bagian. Untuk fauna Indonesia bagian barat adalah 1. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya hampir punah. 2. Badak berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya hampir punah. Nah, harimau berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya hampir punah. 4. Burung beo berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Statusnya hampir punah. Untuk fauna Indonesia bagian tengah adalah 1. Komodo berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Statusnya hampir punah. 2. Ikan duyung berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya hampir punah. Babi rusa berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya terancam punah. 4. Anak berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya hampir punah. Untuk fauna Indonesia bagian timur adalah 1. Kanguru berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya terancam punah. 2. Babi berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Statusnya terancam punah. 3. Cendrawasi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Statusnya hampir punah. 4. Kasuari berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Statusnya hampir punah. Ya.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Kakak Naeva, Masya Allah. Sudah lengkap ya, saya lihat teman-teman sudah ditulis plus jawabannya. Sudah ya. Oke, baik, kita lanjut ke presenter yang kedua, yaitu Kakak Raka. Kakak Raka sudah siap, Soli? Allah. Ini yang belum hadir. Raka, Raka, Raka. Untuk Kakak Naeva, good job ya. Terima kasih Kakak Naeva. Ya, sama-sama Bu. Baik teman-teman, yang nanti akan ada jadwal ini, silahkan, tapi bilang untuk Busi ya, room pukul 9 ya. Jadi ada Caca yang sudah izin. Sorry. Silahkan Caca Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya dari kelas 6C Semayang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peta persebaran fauna yang ada di Indonesia yang saya buat. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah kertas berukuran A3, printer, spidol, lem, dan gunting. Pertama-tama saya mengeprint gambar peta di kertas berukuran A3. Lalu saya mengeprint gambar-gambar hewan. Lalu saya gunting dan saya tempelkan di peta. Dan saya tuliskan nama-namanya. Ada 3 cara hewan untuk berkembang biak. Yang pertama, telur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, bertelur plus melahirkan, ovovivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar yang ada di peta persebaran fauna milik saya adalah pertama, beruang madu, asalnya dari Bengkulu. Statusnya rentan. Kedua, harimau Sumatera dari Jambi. Statusnya terancam punah. Ketiga, gajah Sumatera dari Lampung. Statusnya terancam punah. Keempat, badak Jawa dari Banten. Statusnya sangat terancam punah. Kelima, harimau Jawa dari Pulau Jawa. Statusnya sudah punah. Yang keenam, banteng Jawa dari Pulau Jawa. Statusnya beresiko. Yang ketujuh, orang utan Kalimantan dari Kalimantan. Statusnya terancam punah. Bang, punah itu apa? Nanti sana. Yang kedelapan, anoa dari Sulawesi. Statusnya terancam punah. Yang kesembilan, babi rusa dari Sulawesi. Statusnya terancam punah. Lalu ada kuskus dari Papua. Statusnya rentan. Yang terakhir, walabi dari Papua. Statusnya beresiko. Hewan-hewan yang berkembang biak cara bertelur atau ovipar. Yang pertama, komodo dari NTT. Statusnya rentan. Yang kedua, burung maleo dari Sulawesi. Statusnya terancam punah.
Yang ketiga, burung cendrawasih dari Papua. Statusnya berisiko rendah. Yang keempat, burung kakatua jambul kuning dari Papua. Statusnya adalah kritis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak Raka, alhamdulillah ya, sudah lengkap. Cuma kenapa suaranya agak sedikit lemas, Kakak Raka? Kemarin sudah semangat banget suaranya, Somi. Oke, good job ya, Kakak Raka. Oke, teman-teman. Selanjutnya, sebelum masuk ke presenter yang ketiga, yang akan melaksanakan pembelajaran Umi, Bu Isi persilakan untuk meninggalkan room ya. Baik, kita masuk ke presenter yang ketiga, yaitu Kakak Raihana. Kak Raihana sudah siap? Ya. Nah. Sebentar, Bu Isi akan share screen. Ya, silakan Kakak Mariam, Kakak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana dari kelas 6C Senayan. Saya akan menjelaskan peta fauna yang ada di Indonesia. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah lem, koran bekas, baskom, cat, air, dan kardus. Cara membuatnya adalah gambar terlebih dahulu pola peta di kardus. Setelah itu hancurkan kardus dan diberi lem. Setelah itu oleskan lem di kardus dan diperas koran bekasnya. Setelah itu ditempelkan dan dikeringkan. Lalu dicat. Sini saya akan menjelaskan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada gajah, harimau, dan badak. Ketiganya sudah terancam punah. Gajah, harimau, dan badak berkembang biak secara vivipar. Ini adalah masih ada. Lalu ada Pulau Jawa. Di Jawa ada badak, landak Jawa, dan banteng. Ketiganya sudah terancam punah. Landak Jawa, badak, dan banteng berkembang biak secara vivipar. Statusnya adalah masih ada. Lalu ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada orang hutan dan bekantan. Kedua ada terancam punah. Orang hutan dan bekantan berkembang biak secara vivipar. Statusnya adalah masih ada. Lalu ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada anoa. Anoa sudah terancam punah atau langka. Anoa berkembang biak secara vivipar. Lalu ada burung maleo. Burung maleo sudah terancam punah. Burung maleo berkembang biak secara ovipar. Statusnya adalah masih ada. Lalu ada Kepulauan Maluku. Di Pulau Maluku ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih sudah terancam punah. Burung cendrawasih berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Statusnya adalah masih ada. Itu ada Pulau Bali. Di Pulau Bali ada jalak Bali.
Jalak Bali sudah terancam punah. Jalak Bali berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Statusnya adalah masih ada. Ada Pulau Irian Jaya. Di Pulau Irian Jaya ada burung kasuari. Burung kasuari sudah terancam punah. Burung kasuari berkembang biak secara ovipar. Dan statusnya masih. Lalu ada burung nuri. Burung nuri berkembang biak secara ovipar. Statusnya adalah masih ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rehana, Bu mau tanya ini kakak buat medianya berapa lama ini, Kak? Nggak tahu deh. Kan itu tinggal di print, ditempel. Ini mau buat dari bubur kertas ya, good ya semuanya. Dari pekan gua waktu kedua itu nemu koran. Terus kan dapat tugas gitu, terus ada yang dari bubuk koran, ya udah bikin aja. Oke, Masya Allah ya. Ini sudah oke banget medianya sih. Terima kasih Kak Rehana. Selanjutnya, yang terakhir, Kakak Dean. Dean, sudah siap kali? Ya, Bu. Oke. Bukannya Dean, oh iya, ada. Ada, Dean, ada. Bentar, Bu Cik akan share screen. Kira nggak ada. Ada dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dean, maaf, kameranya agak dikebawahin. Bu Sih cuma kelihatan jidatnya aja nih. Oke, siap. Oke, bentar ya. Oke. Silakan Solis. Nama saya Dean Marisi Gaisan dari kelas 6C Semayang. Saya akan mempresentasikan cara membuat peta Indonesia dari bubur kertas dan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Cara membuat peta Indonesia dari bubur kertas adalah siapkan bahan-bahan, kertas bekas, lem, pemanas, pensil, dan triplek, dan cat air. Terus, potong kertas bekas kecil-kecil, terus masukkan potongan kertas air dan tepung tapioka ke dalam pemanas. Terus aduk merata hingga menjadi bubur. 5. Gambar peta Indonesia di atas triplek dengan menggunakan pensil. 8. Tempelkan bubur kertas ke dalam peta tersebut. 7. Diamkan bubur kertas yang sudah menjadi peta tersebut hingga kering dan mengeras. 8. Siapkan cat air dan warnakan warna hijau untuk peta Indonesia dan warna biru untuk lautan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat, fauna di wilayah Indonesia. Bagian barat, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Disebut pulau fauna asiatis. Fauna wilayah ini meliputi pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan, dan Sumatera. Dan digarisi oleh garis Wallace dan beberapa contoh hewan berikut. Adalah Pulau Jawa, banteng, badak bercula satu, harimau, harimau Jawa, macan tutul, dan rusa. Statusnya terancam punah. Pulau Bali, macan tutul, dan ayam hutan terancam punah. Pulau Kalimantan, monyet, bekantan, beruang madu, orang hutan, macan tutul, buaya, dan ayam hutan
juga terancam punah. 4. Pulau Sumatera, badak bercula 2, harimau Sumatera, ular piton, tapir, gajah, macan tutul juga terancam punah. Terus, bagian tengah ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Fauna wilayah Indonesia bagian tengah disebut Pulau Fauna Pelarihan. Dikatakan juga karena terletak di antara garis Wallis dan garis Weber. Wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Komodo, Lombok, Sumba, Flores, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dan beberapa jenis mamalia yang terdiri dari babi rusa yang hidup di Sulawesi, anoa Sulawesi, ikan duyung, kuskus di Sulawesi, monyet hitam, monyet saba, kuda di Sumba dan Lombok, banteng sapi di Sumba, beruang tersius, dua jenis reptil terdiri dari komodo di Pulau Komodo, kura-kura, ular, buaya, dan biawak. Tiga jenis amfibi terdiri dari katak terbang, katak pohon, dan katak air yang hijau. Empat jenis burung atau aves terdiri dari burung rangkong di Sulawesi, kakak tua, raja udang, mandar maleo, merpati, dan nori. Selanjutnya, bagian timur ada Maluku dan Papua. Fauna wilayah Indonesia bagian timur disebut fauna australis. Karena wilayah yang meliputi Indonesia bagian timur yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua. Contoh fauna di wilayah Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut. 1. Jenis burung yang terdiri dari burung cendrawasih, kakak tua, nuri, dan kakak kasuari, dan namudur. 2. Jenis mamalia, jenis burung yang terdiri dari burung cendrawasih, kakak tua, nuri, kasuari, namudur. 2. Jenis mamalia yang terdiri dari beruang, walabi, kanguru, landak, irian, kanguru pohon, dan kuskus. 3. Jenis reptil yang terdiri dari kura-kura, moncong, babi, biawak, kadal, ular Papua, dan buaya. 4. Jenis ikan yang terdiri dari ikan hiu di Kepulauan Papua. 5. Perkembangbiakan hewan yaitu harimau vivipar, gajah vivipar, sapi vivipar, komodo ovipar, dan burung vivipar. Ovipar. Bertelur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dean, ini yang warnain Kakak Dean sendiri? Ya. Oke, warnanya bagus banget ya. Seperti benar-benar Pulau Indonesia warnanya, gradasinya good. Sip. Good job kali, Masya Allah ya. Oke, Bu Zainab. Baik teman-teman, silakan dinyalakan kameranya, Solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi hari kedua sudah berjalan. Appreciate untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi hari ini, walaupun di awal kita
sempat ada kendala, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, untuk besok yang akan presentasi adalah Kakak Rayana, Fati, Fazila, dan Sakib. Ya, ini latihannya mau via Zoom atau video call. Kakak Rayana, Sakib, Fati, Fazila. Bagaimana? Kemarin sudah dihubungi Sakib ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Baik teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Bisa akan dokumentasi untuk hari ini. Kakak Gia, Kakak Fabian. Reconnecting, siapa ini? Oke. Oke, satu. Dua. Oke, Kak Tatar. Bintas. Untuk plus deltanya, teman-teman harap dimasukkan ke dalam modulnya ya. Coba Bu Isti mau cek tentang plus delta dari Kakak Owi. Bisa dibacakan, Soliha? Contohnya aja satu. Komentar untuk temannya. Ya, Bu. Aku bikin tanya kayak gimana sih, Bu? Kenapa, saya? Plus and deltanya gimana? Oh, kan. Plus and deltanya gimana? Jadi, teman-teman tuh bisa menilai dari desain petanya. Dari cara temannya melakukan presentasi, apakah suaranya terdengar jelas, kemudian kontak matanya, kemudian gestur tubuhnya. Kemudian teman-teman juga bisa menilai dari kelengkapan isi peta yang temannya presentasikan. Apakah tadi sudah dijelaskan cara pembiakannya? Kemudian saya nggak buat. Dibuat oleh saya nggak paham. Kayak kita buat komentar aja plus delta. Kurang gimana? Lebihnya gimana? Contohnya nih tadi Bu Isti. Plusnya Kakak Rehana, desainnya tadi menarik ya, petanya dibuat rapi, menarik. Kemudian deltanya mungkin Kakak Rehana lebih fokus ke catatannya, kurang kontak mata dengan temannya yang ada di kamera ya. Seperti itu bisa contohnya. Ya, kemudian kelengkapan materi yang disampaikan oleh temannya, apakah tadi sudah dijelaskan cara pengembangannya? Kalau misalkan belum, berarti tulis di deltanya kurang menjelaskan tentang cara perkembangbiakannya. Seperti itu ya. Kalau misalnya masukin ke modulnya gimana, Bu? Kenapa, Kak? Masukin ke modulnya gimana? Jadi teman-teman ditulisnya di kertas selembar ya. Boleh HVS, boleh pokoknya di kertas, nanti dimasukkan ke plastik yang di dalam modulnya. Kan ada kan modul itu berbentuk plastik, nanti dimasukkan di selipkan di modulnya. Baik, coba tadi Kakak Omi. Belum buat ya. Oke, teman-teman belum. Juga nanti yang belum buat, yang sudah buat ya, yang sudah buat. Pati? Belum. Sakit? Ya. Coba yang sudah. Tadi Bu Isti lihat Kakak Kuina sudah mencatat tadi ya? Yang sudah Kakak catat. Ibu, baru setengahnya. Kakak Naya sudah? Bu, Nisa. Nisa. Ada Nisa? Apa, Bu? Kakak Nisa sudah membuat plus delta dari teman-temannya? Belum semuanya. Coba yang sudah kakak tulis, yang sudah kakak catat. Apa ya? Siapa aja yang sudah melakukan presentasi? Boleh yang dari hari kemarin atau hari ini? Ziat 999 plus punya siapa ya?
reconnecting. Oke, Kak Anissa, silakan. Iya. Kameranya nyalakan, Soliha. Dulu. Ya. Yang Caca aja ya, Bu. Yang Caca boleh. Silakan. Kalau plusnya, petanya, apa ya? Plusnya nggak jelasinnya itu apa namanya? Apa ya? Plusnya lengkap. Kalau deltanya, jelasinnya terlalu cepat, terus plusnya kurang jelas. Gitu. Oke, itu udah. Ya. Oke, itu bagus soalnya. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman, seperti menceritakan tentang proses presentasi dari teman-temannya. Ada lagi enggak, Kak Anissa? Mungkin dari yang menggunakan PowerPoint, Masya Allah ya, teman-teman sudah bisa menggunakan atau mengaplikasikan PowerPoint-nya juga lucu-lucu, bagus semua. Ada lagi Kak Anissa? Oke, ada lagi dari teman-teman mungkin Kakak Fadlan yang sudah mencatat? Yang Naifa. Oke, dari Nisa, Naifa. Kalau yang Nadifa kayak gini, terus ada pelasannya, terus lengkap. Kalau deltanya menyampaikan terlalu cepat. Menyampaikannya terlalu cepat. Sip, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menjelaskannya lebih tenang lagi ya. Kemudian jangan terlalu terburu-buru dan fokus. Selain fokus kepada materinya, teman-teman juga ada eye contact dengan temannya yang ada di kamera ya. Karena kita kan bicaranya bukan kamera. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kita besok atau bagaimana? 41147, raise hand, silahkan. Kesini. Ada mau tanyakan? Pencet bu, kepencet. Oh, pencet ke atas. Ada mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Dipimpin oleh Kakak Kuina. Karena Kuina. Kasih, Kak. Diulang, Kuina. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Jangan diangkat kepala. Jangan ditundukkan. Siap membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat mengikuti pembelajaran Umi ya. Silakan teman-teman boleh leave room. Sehat selalu semua. Terima kasih Kakak Dayan, Kakak Rehana, Kakak Neva, Kakak Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.